Cara mengatasi komputer yang sering restart. Apakah Anda pernah mengalami masalah ketika komputer Anda sering restart dengan sendirinya? Kami tahu bahwa ini bisa sangat menjengkelkan. Bayangkan saja, Anda sedang asyik bekerja dan tiba-tiba komputer mati tanpa peringatan. Bahkan, jika Anda belum menyimpan pekerjaan Anda, Anda harus memulainya lagi dari awal. Tapi jangan khawatir, pada video ini, kami akan membahas tips sederhana tentang bagaimana mengatasi masalah ini. Jadi, jika Anda sedang mengalami masalah dengan komputer yang sering restart, kami punya solusinya. Salah satu penyebab utama masalah ini adalah prosesor. Prosesor bisa dianggap sebagai otak komputer, dan jika prosesor mengalami overheat atau kepanasan, itu bisa membuat komputer berperilaku aneh. Cara mengatasi overheat. Bagaimana cara Anda mengetahui jika komputer Anda kepanasan? Ada beberapa langkah yang dapat Anda coba. 1. Periksa suhu komputer melalui BIOS. 2. Gunakan program monitoring seperti Qwik Hardware. 3. Periksa fisik prosesor dengan membuka casing komputer. 4. Bersihkan komponen pendingin secara berkala untuk menghilangkan debu. 5. Ganti thermal paste untuk menjaga suhu prosesor tetap stabil. Power supply kekurangan daya. Bagaimana cara Anda mengecek apakah power supply berfungsi dengan baik? 1. Sentuh power supply untuk memeriksa suhunya. 2. Jika terasa sangat panas, itu bisa menjadi tanda masalah. 3. Pertimbangkan untuk mengganti power supply dengan kapasitas daya yang lebih besar. Hard disk komputer bermasalah. Hard disk yang bermasalah, terutama dengan bad sector, juga bisa menjadi penyebab komputer sering restart. Bad sector adalah area pada hard disk yang rusak. Perawatan rutin hard disk. Bagaimana Anda mengatasi masalah ini? 1. Identifikasi bad sector dan perbaiki hard disk jika perlu. 2. Lakukan perawatan rutin pada hard disk Anda untuk memperpanjang usia dan performanya. VGA grafis rusak. Kerusakan pada kartu grafis, VGA, juga bisa menjadi penyebab komputer sering restart, terutama jika VGA mengalami overheat. Pembersihan kartu VGA. Bagaimana Anda merawat VGA Anda? 1. Bersihkan kartu grafis secara berkala. 2. Pastikan kipas VGA berfungsi dengan baik untuk menjaga suhu VGA tetap stabil. Kerusakan pada RAM. Terakhir, kerusakan pada RAM, random access memory, juga dapat menyebabkan komputer sering restart. Bagaimana Anda merawat RAM Anda? 1. Bersihkan RAM secara berkala. 2. Perawatan rutin pada RAM dapat memperpanjang usia dan memaksimalkan kinerjanya. Jadi, mengatasi komputer yang sering restart sebenarnya tidak terlalu sulit. Jika Anda memiliki pertanyaan atau memerlukan bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mengecek video-video teknologi lainnya di saluran kami. Semoga video ini bermanfaat.